Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbok. Video saya kali ini akan meliput kegiatan olahraga pagi Minggu di seputar kawasan Harapan Indah dan Transera Bekasi. Mari saksikan videonya sampai selesai, guys. Di halaman parkir gedung Universitas Esa Unggul ada anak-anak yang sedang berlatih tarian Jawa. Di depan gedung apartemen saya, nah, ada ibu-ibu sedang senam pagi, guys.
di pinggir jalan tempat kawasan orang-orang berolahraga ini banyak pedagang-pedagang yang berjualan untuk mencari rezeki, guys. Awas, Alisa. Ini tahu ya? Ya, biar ibaratnya gitu loh. Thank you.
Ada YouTube-nya ini. Ada YouTube. Iya. Buka nanti, aja Sofyan Jangbong channel. Nanti saya subscribe. Iya. Sekarang coba kita masuk ke bagian depan daerah wisata Transera, guys. Kelihatannya banyak rombongan yang berkunjung masuk ke daerah wisata Transera pagi ini, guys. Wah, sampai antri masuk ke daerah wisata Transera ini, guys. Per individu ataupun dipegang masing-masing agar mempercepat dan mempermudah untuk jalur masuknya. Ramai pengunjung dari mana? Iya, Pak, dari Jakarta, Cengkareng. Oh, Cengkareng. Kapuk Utara. Rombongan ya? Iya, rombongan PT. PT. Oh, perusahaan. PT apa? PT Garuda Metalindo. Oh, iya. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Banyak sekali, guys, orang yang berwisata ke Transera hari ini, hari Minggu, tanggal
4 Desember tahun 2022. Ini kelihatannya rombongan, katanya rombongan dari salah satu perusahaan di Jakarta ini. Busnya banyak sekali yang mengantar ya. Busnya di Pipa Utama. Ini masih ada juga rombongan yang belum masuk ke dalam daerah wisata Transjeran. Busnya bagus-bagus kan. Ini kelihatannya keluarga, keluarga dari perusahaan pariwisata. Jumlah busnya mungkin 40 ada lebih sekarang kali ini. Ini juga bus, barisan bus yang mengantar yang berwisata ke daerah tempat rekreasi Transjera di kawasan Harapan Indah. Guys yang baru datang busnya. Nah itu satu lagi busnya guys. Sampai dua lapis parkirnya di sini, guys. Gua segede rumah. Ah, hampir. Aku segede juga. Wah. Aku segede. Aku segede. Aku segede rumah lain. Ini penumpang yang baru turun, guys. Nomor busnya juga agak lebih dari nomor 34, guys. Mungkin sampai 40 bus yang masuk ke sini. Busnya seragam semua, sama PT Hibah, Hibah Utama, bus wisata, bus pariwisata. Kalau satu bus 50 orang aja, guys, berarti sudah 2.000 pengunjung yang masuk ke daerah Transjera ini, guys. Lapangan parkirnya luas, guys. Alhamdulillah, ekonomi sudah menggeliat, guys, terutama di bidang wisata. Dari mana? Thank you.
Jangan lupa subscribe, like, share, and comment pada channel Sopian Jangbong. Katakan Camkoha angkat jempol 3 kali. Demikianlah video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.